Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas satu soal di pelajaran matematika mengenai lingkaran. Kita lihat langsung soalnya ya. Panjang busur lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Ini ya. Pada gambar tersebut, sudut AOB. AOB ya, udah ditulis ya, 75, sudut COD. D 150. Panjang busur AB. Nah, yang ini. Yang melengkung ini ya. Ini 50 cm. Nah, dari sini ke sini. Lalu ditanya panjang busur CD. Oke, yang ditanya yang sebelah sini. Oke, ini rumusnya begini ya. Ada rumus perbandingan. Jadi, kalau sudut AOB per sudut COD sama dengan panjang busur AB per busur CD. Maksudnya gini ya. Kalau sudutnya sempit, sudutnya kecil, pasti pendek dong. Kalau sudutnya besar, pasti lebih panjang. Nah, kira-kira gitu ya. Luas juga begitu loh. Luas juring AOB. Juring itu yang mana? Juring itu yang kayak potongan pizza AOB gitu ya. Dibagi luas juring COD. Jadi perbandingan aja gitu ya. Tidak harus semuanya digunakan, tapi kita perbandingannya dua-dua. Untuk soal ini, tahu sudut, tahu busur. Jadi ini aja yang kita kerjakan ya. Oke, sudut AOB kita isi ya. AOB 75 per COD 150 derajat. Busur AB 50. Busur CD belum ada. Anggap aja kita X gitu ya. Oke, sampai sini. Sebenarnya ngajarnya kali silang, tapi sebelum dicatat kali silang, boleh kita sederhanakan. Misalnya nih, atas dengan bawah, boleh sama-sama dibagi berapa? Atas dengan atas juga boleh. Bawah dengan bawah, kalau ada angkanya nih, boleh disederhanakan. Kalau kali langsung gimana? Kali silang, kalau nyebrang kali silang. Tapi terlalu besar angkanya. Kita sederhanakan aja, 75 sama 150. Bisa dibagi 75. Itu tuh setengahnya. Bagi 75 jadi 1. Ini kalau kita bagi 75 nih jadi 2. Nah, sekarang enak kita kali silang. X kali 1 jadi lebih mudah. X 2 kali 50. Kalau gitu jawabannya 100. Ikutin satuannya tadi senti, berarti kita senti. Kita jawab yang B. Nah, untuk soal ini sebenarnya ini karena angkanya cantik, ini seperti kelipatannya kalau nggak pakai jalan ya. 75, sudutnya 75, ini sudut 150, berarti 2 kali lipat. Kalau gitu panjangnya 2 kali lipat dong. 50, berarti sini 100. Nah, bisa juga. Oke? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.